wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya Anak Raisa, wartawan Sriwijaya Post di Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan. Pemirsa Sriwijaya Post.com, kali ini kita akan melihat salah satu akses yang ekstrim karena menikung, yaitu jalan akses tikungan Pematang Jering atau tikungan Bukit Jengkol yang ada di akses Muara Dua Pulau Beringin. Ini dia pemirsa Sriwijaya Post.com, tikungan Pematang Jering. Tikungan ini pemirsa Sriwijaya Post.com, terdapat belasan tikungan, kurang lebih sekitar ada 12 tikungan yang akses menikung di badan jalan ini, yang berada di wilayah Kecamatan Buai Sanang Aji, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan. Akses jalan ini, badan jalan ini terletak di akses Kota Muara Dua atau Jalan Simpang Aji menuju Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, atau tepatnya di wilayah Kecamatan Buai Sanang Aji, pemirsa Sriwijaya Post.com. Untuk melintas di akses ini, itu kendaraan rata-rata itu maksimal hanya bisa melintas 40 km per jam saja, sebab jalannya sangat menikung, tikungan yang cukup tajam-tajam yang berada di akses ini. Di sini kita pantau dari atas perbukitan sehingga bisa melihat dengan jelas akses ini. Sebenarnya pemirsa Sriwijaya Post.com, di sini ada beberapa tikungan lainnya, namun tidak bisa terpantau oleh kamera kita karena terhalang oleh bukit-bukit di sini. Nah, di sini kita lihat pengendara melintas di sini. Harus ekstra hati-hati karena akses ini terbilang sangat ekstrim. Namun pemirsa Sriwijaya Post.com, pemerintah maupun dari Satlantas dan Dinas Perhubungan telah mengupayakan memasang yang berada di sebelah sisi kiri jalan dari arah Kota Muara Dua, seperti palang pembatas besi untuk mengantisipasi terjadinya apabila pengendara kesulitan dalam melawan tikungan yang berada di lokasi. Sementara untuk di sebelah sisi kiri saya itu perbukitan, atau dikatakan di oleh warga sekitar ada pematang seperti itu, pemirsa Sriwijaya Post.com. Dan untuk di wilayah pada sebelah kanan jalan itu jurang yang cukup dalam, sehingga bisa dikatakan akses ini cukup ekstrim dan cukup berbahaya. Biasanya di akses ini pemirsa Sriwijaya Post.com, itu pengendara akan ramai melintas dari sini di waktu sekitar pukul 9 sampai pukul 11 sore. Setelahnya pukul 1 hingga pukul 3 sore seperti itu. Pemirsa Sriwijaya Post.com. Nah, maksudnya kalau pagi itu pukul 9 sekitar sampai pukul 11. Untuk akses ini merupakan akses utama menuju ke beberapa kecamatan dari pusat Kota Muara Dua, diantaranya yaitu kecamatan Muara Dua atau pusat Kota Muara Dua, akses satu-satunya menuju kecamatan Tiga di Haji, Buai Sanang Haji juga serta kecamatan Pulau Beringin, kecamatan Sungai Are, dan kecamatan Sindang Danau.
serta juga Kecamatan Kisam Ilir, Muara Dua Kisam, dan Kisam Tinggi juga melintas di akses ini. Biasanya kerap terjadi di lokasi ini seperti kendaraan yang membawa angkutan berat itu mengalami kesulitan menanjak sehingga kerap terjadi kecelakaan di lokasi ini, sehingga diperlukan kehati-hatian bagi pengendara untuk melintas di sini. Saya mereview dari Pukul.com pantauan terkait akses yang ekstrim di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satunya di tikungan Pematang Jering yang ada di lokasi ini. Saya selamat sore pemirsa dari Pukul.com, sampai nanti.